itu terang. Semua masalah bisa diselesaikan. Tetap merindukan pengamanan di sini, Dokter Mila. Saya mohon, saya sudah koordinasikan. Nanti saya kalau apa di sini jaga. Polisi bisa jaga sini. Kalau saya tidak mampu, saya bawa polisi di jalan tidur yang mana ini. Ini selesai yang mau saya bicarakan. Karena betul juga kalau misalnya keselamatan dokter tidak dijaga. Saya sudah siap itu. Kalau memang satpam sini tidak bisa, panggil polisi atau tidak panggil pompa yang di jalan yang mana ini. Nanti negara bayar. Yang penting selamatkan nyawa manusia, nyawa rakyat. Saya sudah berpikir untuk nakes yang kebanyakan di pulau ini masih tetap bisa suruh proses. Saya tidak suruh proses karena menghambat pelaksanaan pembangunan di negeri dalam situasi darurat ini. Kemudian Bapak Ibu, masalah khususnya di lingkungan rumah sakit umum daerah Mahkota yang kita terserah terkait dengan yang pertama ada beberapa hal yang akumulasinya sehingga hari ini tersebar berita bahwa rumah sakit macet ya, tapi saya benar tidak ya, tetap pelayanan jalan, operasional bisa jalan. Kaitan dengan tenaga nakes dengan hak-hak insentif, ya kami pemerintah daerah sesuai kewenangan tersebut tetap kami laksanakan. Hanya menunggu waktu karena ada mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh. Dan itu telah kami jelaskan. Yang kedua, kaitan dengan permasalahan pengunduran diri Dr. Subhan spesialis penyakit dalam dan Dr. Aulia Rumagesan penyakit dalam spesialis. Ya alhamdulillah sudah selesai dan kita sudah secara ya pemerintah keluarga ini adalah miskomunikasi ya, miskomunikasi dan sudah selesai dan insya Allah kan selesainya gimana, apakah memang tetap mundur selesai dan tidak mundur tetap tidak karena beliau ini adalah pegawai negeri sipil ya beliau pegawai negeri sipil dan itu spesialis mereka berdua ini melekat sebagai pegawai negeri sipil itu mereka akan melaksanakan tugas sesuai ya. Dan prinsipnya mereka sebagai anak fak-fak anak negeri ya, jadi siapa lagi kalau bukan mereka bertiga dan dokter yang lain anak-anak pokok. Nah sehingga sudah selesai alhamdulillah, akan bekerja seperti biasa dan tentu bertanggung jawab tugas dan tanggung jawab ya. Berkaitan dengan kenyamanan mereka tadi saya pikir ini fasilitasi.